Hai guys, sekarang gue lagi ada di Peak Avenue di daerah Jakarta Utara. Terus gue mau keliling-keliling di sini, kenapa? Karena kalian bisa lihat di belakang sini lagi ada acara Taste of the World. Yes, apa itu acaranya? Kalian di sini bisa banyak banget lihat makanan, minuman, dan yang lebih serunya lagi kalian bisa food and wine tasting. Kayak gimana? Kita lihat ya. Let's go! Satu booth di Taste of the World itu adalah booth Kemchik. Yes, di sini banyak banget mereka jual, ada roti, ada daging, ada salad, everything. Kamu bisa cari di sini. 43.000. Jadi untuk roti yang satu ini harganya 43.000. Kalian bisa langsung datang ke sini. Enak banget, Pak. Enak banget. Gandum, berasa banget gandumnya, terus kayak healthy banget ya rasanya ya. Jadi kalau kalian mau cari makanan sehat, di Kemchik sini juga bisa ya, Pak ya. Oke, aku udah cobain roti ini. Kita mau cobain tempat yang lain. Ikutin gue lagi ya. Ya, kita udah cobain roti dari Kemchik. Rasanya enak banget. Sekarang gue mau cobain wine-nya. Ini juga masih dari Kemchik, namanya 12 Bottle. Mereknya PKNT ya? Mereknya PKNT. Untuk harganya berapa nih, Mas? Rp390.000. Rp390.000 aja kalian udah bisa minum wine PKNT dari Kemchik. Saya diaduk-aduk gini dulu, diputer. Oke, aku cobain ya. Yes. Ini juga nggak terlalu dry ya, Mas. Aku suka banget. Kebetulan emang suka wine juga. Biasanya sih white wine, tapi ini red. Ini rasanya juga masih enak, masih manis. Terus harganya juga masih terjangkau ya, Mas ya. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Jadi kalau kalian mau beli wine, segera datang ke sini di Peak Avenue, ada di Main Atrium. Langsung cari 12 Bottles daerah Kemchik. Sekarang kita mau cobain wine yang kedua dari Vinplus. Let's go. Favorit di sini tuh apa sih, Pak? Banyak yang pengunjung beli tuh apa gitu? Ya, kayak Balbisongani, kayak chili juga lebih kayak ke wine model seribu, terus di beberapa, Di beberapa sake ya. Sake juga kayak. Di sini juga ada sake, guys. Ya, kayak sparkling sake juga. Oh, ada sparkling sake. Baru tahu. Lebih sweet ya. Ya. Oke, okay. Kira-kira range harganya tuh di kisaran berapa sih, Pak? Oh, dari 200-an ya. Oke. Okay. Wine yang range dari 300 you guys can has like very good. Oke, okay, tuh kalian harus segera datang ke Peak Avenue, kalian langsung cari Vinplus tadi. Yeah. Sake ya. Benar ya, sparkling sake ini semua dari Jepang. Serving chill ya. Hardy servingnya chill katanya biar lebih enak ya. Coba. Enak banget. Gila, ini semua. Hanya 180.000. Rp180.000 kalian udah bisa dapetin sake ini. Ini enak banget kayak dessert wine sih lebih tepatnya, karena dia ada sparklingnya juga. Rp180.000 kalian bisa beli di sini. Langsung aja datang ke Peak Avenue di Taste of the World, cari Vinplus. Oke, sekarang udah ada di Leggero Gelato. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama yang punya. Jual produk apa? Keunggulannya apa? Kita Italian Gelato. Italian Gelato. Benar-benar autentik. Ini semua resep juga dari master gelato kita dari Italy. Oke, okay, keunggulannya kita itu small batch. Maksudnya kita bikinnya itu fresh daily. Oh, oke. Okay. Tapi setiap hari selalu produksi. Kita nggak pernah lewat dari 2-3 hari itu, nggak pernah. Berarti harganya bisa ada cup mini. Cup mini. Rasa 43.000. Kalau maxi, 68.000. Oke. Kenapa coklat? Karena kita nggak ada size medium. Oke. Okay. Dari kecil langsung ke large. Ramnya. Ramnya jelas berasa banget. Terus ada resinnya juga, jadi kalian kayak makan es, ada fruity-fruitynya sedikit. Terus aku cobain yang coklat ini tadi apa? Belgium coklat. Belgium coklat yang tadi dark coklat ya. 60% dark coklat, bener? Ini dia. Aku cobain. Wow. Bener-bener rasanya coklat banget. Bener-bener. Ini udah kayak makan coklat, jadi bekuin. Jadi fresh banget. Pokoknya kalian harus segera datang ke sini.
di Taste of the World Peak Avenue. Ada teh ulung. Oke. Oke, jadi di sini bukan cuma jual teh doang, di sini juga jual perlengkapannya. Jadi kalau kalian mau beli teh bisa sekalian beli juga alat untuk buatnya ya. Jadi sekalian banget sekaligus di satu tempat. Terus ya, teh Jawa Ulung. Ini selain ini tehnya berarti dari Indonesia ya. Aku cobain dulu ya. Enak banget. Pokoknya kalau kalian mau cari teh buat orang tua atau buat teman-teman sendiri, kalian langsung aja datang di Peak Avenue, di Taste of the World. Booth-nya itu ada di tepat depan stage di main atrium. Aku pengen tahu dong, di sini tuh banyaknya yang beli apa sih gitu? Locker kah atau semuanya? Semuanya ya, semuanya unggul. Kalian kalau mau beli snack langsung datang ke sini aja. Terus aku mau cobain dong snack yang paling favorit di sini apa nih? Locker ya. Ini locker ini kalau kalian tahu ini udah namanya tuh udah gede banget. Ini biasa kalau gua sih makannya kadang-kadang di jalan lagi lapar, bisa juga buat sarapan, bener ya, Mbak ya? Emang gak ada duanya. Locker tuh emang paling enak, wafer paling enak. Aku suka banget. Pokoknya kalian kalau mau cari snack sekali lagi, ini di sini bukan snack doang, kalian juga bisa beli buat jam, buat roti, buat sarapan, apapun pokoknya kebutuhan sehari-hari kalian. Jangan sampai kelaparan, langsung aja datang ke sini di Peak Avenue di Nirwana Lestari. Cari, gede banget. Okay. Ditemani sama Eat and Treat, yes, Hans, halo Hans. Yes, Hans ini lagi mampir di Peak Avenue, Taste of the World. Kira-kira gimana nih pesan-pesan, kesan-kesannya lah di acara ini? Gue belum lama udah datang, tapi gue kayak udah browser, keren banget. Memang pilihan-pilihan makanan kalau kalian emang menganggap diri kalian foodie, kalian harus datang ke sini. Yes, tuh harus datang. Satu lagi, terus food blogger yaitu Anak Jajan. Yeay! Lagi datang ke sini berkunjung, yeah. Gimana nih pesan kesan-kesannya lagi Taste of the World ini? Seru banget, seru pilihannya banget. Banyak, terus meriah banget. Tadi aku sempat wine tasting. Yes, wine tasting enak banget, seru. Nyobain gelato juga, yes, sama nyobain beberapa dish dari Capsim juga. Okay. Pilihannya banyak banget sih. Makanannya enak-enak banget, seru, ya. Seru ya. Terus pesan-pesan buat teman-teman semua nih yang nonton untuk datang ke sini gimana? Coba. Jangan lupa datang ke Taste of the World di Peak Avenue. Yes. Pokoknya ini salah satu acara yang gak boleh dilewati. Buat kalian semua yang lagi ada di Taste of the World-nya Peak Avenue, kalian juga bisa menyaksikan beberapa performance yang seru banget. Itu ada Tea Time Jazz, ada Sunset Jazz, ada Evening DJ. Salah satunya di belakang ini lagi Tea Time Jazz. Pokoknya kalian yang datang ke sini gak akan mati gaya. Langsung aja datang ke Peak Avenue. Itu dia tadi jalan-jalan gue di Peak Avenue di eventnya Taste of the World. Kalian yang mau datang langsung aja ke Peak Avenue dari tanggal 21 September sampai tanggal 1 Oktober. Banyak banget makanan yang bisa kalian cobain. Ada minuman, ada wine, ada ice cream. Pokoknya semua kalian bisa cobain di sini. Langsung aja datang di Peak Avenue.